hukum guys, bertemu kembali kita dalam guys, lama aku tak on board ni. Dekat 2 minggu juga lah aku tak on board aku rasa. Kan? Sekarang ni, akhirnya hari ni hari kedua lah. PKP 2.0. PKP 2.0. Ya, kira semuanya diperketatkan balik lah macam PKP yang mula-mula bulan 3 tahun lepas. Kedai semua kena tutup pukul 8 dan pergerakan terhad lah. Untuk keluar pergi beli barang hanya 2 orang saja untuk satu rumah. Jadi memang terbatas lah. Lampu merah lah pula. Jadi itulah, ni nasib baik lah aku jenis kerja yang tak perlu cuti kan. Tak adalah masalah sangat. Alhamdulillah, aku sampai-sampai je Rizal. Jadi PKP 2.0 ni sama lah macam yang mula-mula dulu. Kedai makan tak boleh duduk makan, hanya boleh bungkus. Bungkus dan bawa pulang ataupun order daripada pada pun grab-food kan. Memang tak boleh duduk makan lah. Hanya boleh guna food delivery untuk order makanan lah, tak boleh duduk makan. Dan mana-mana hanya sektor-sektor yang diperlukan saja yang boleh beroperasi lah. Kira hari ni hari kedua untuk PKP 2.0. Diikutkan kita punya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia bercadang untuk buat darurat untuk seluruh Malaysia. Bila darurat, agak susah lah untuk semua orang kan, nak pergi beli barang apa semua tak boleh. Tak boleh keluar langsung kan, susah lah juga. Tapi nasib baiklah dilonggarkan. Alamak, hujan ke? Alamak, hujan. Pisang tu, hujan. Dah sampai rumah tak apa hujan. Sebab aku punya tenda ni tak ada pakar waterproof ke. Aduh, bahaya. Kena laju sikit tu. Rumah baru hujan. Dia dah lenggan dia. Sekarang ni memang betul-betul Malaysia di apa, diberi dugaan betul untuk rakyat Malaysia dengan dia punya musim hujan yang apa, musim monsun tu. Lepas tu dengan banjir satu COVID kan. Hari ni saja untuk 14 hari bulan, walaupun sudah dilaksanakan PKP 2.0, data COVID masih tinggi. Kes baru untuk hari ni ada 3,000 lebih. Semalam dia turun sikit, 2,900 lebih. Hari ni dia jadi 3,000 lebih. Agak miskin juga lah. Pasal apa,
dari laksanakan PKP 2.0 ni pun dia masih still naik. Tapi kita tengoklah dalam masa seminggu mungkin dia akan turun. Dijangka kalau PKP 2.0 ni data COVID tak menurun, dia akan diteruskan lagi sampai betul-betul clear. Harapnya macam tu lah, sampai betul-betul clear baru nak lepas semua orang-orang ni kan. Sebab apa, kalau lagi tak habis, dia orang dapat keluar memang susah lah kan. Sebab apa, selagi ada aktiviti sosial dengan kita berdepan dengan orang kan, walaupun kita guna face mask, pakai hand sanitizer, penyakit ni masih belum menular lagi kan. Jangan tiru hati ni. Slow-slow sangat, aku takut hujan lah. Tengok cuaca pun gelap semacam. Selalu time macam ni belum gelap pun. Ini tengok gelap lagi macam tu. Belum pukul 8 ni. Rasa 7 lebih ni tu masih terang lagi. Lalu time ni aku nak balik kerja, jalan ni mesti jam lah. Hari ni jalan lengang je lah. Sebab apa, semua orang kena balik awal. Kedai pun tak ada buka yang lepas pukul 8. Jadi semua aktiviti akan stop lah sampai pukul 8. Patutnya tak ada lah orang yang keluar ni. Nak pergi mana korang ni? Sebab apa, kalau kata orang yang duduk kawasan sebelah sini, kawasan Air Hitam, Pulau Pinang ni kan, biasa diorang ke satu jalan masuk, satu jalan keluar je. Jadi kalau nampak ramai mana yang keluar tu, nak pergi mana? Agak pelik lah kan. Tapi tu lah, jalan lengang je, tak ada sibuk macam selalu. Patutnya aku dah tamat semalam, tapi semalam aku cuti. Pagi-pagi aku buat kucing, ambil klinik tu siap. Lepas tu petang pergi cari barang rumah sikit. Kalau korang tengok dekat Facebook baru-baru ni, ya agak viral lah. Semua shopping komplek kan, tak kira lah Disco ke, Giant ke, korang pergi kan, rak mesti kosong ya. Sehari sebelum dilaksanakan PKP 2.0 ni kan, banyak rak kosong. Itu pun nasib baik lah, dihadkan untuk orang yang beli roti. Roti jadi ni orang korang bobot kan, kira satu orang boleh beli satu bungkus sahaja, tak boleh lebih. Jadi diharapnya PKP ni cepatlah cepat selesai lah, cepatlah COVID ni menurun. Sebab apa, selagi COVID ni tak dihapuskan, negara, ekonomi negara akan menurun jatuh. Yelah, jadi macam ni, semua kena tutup awal, perniagaan jadi kurang. Harap-harapnya cepatlah berlangsung kurang kan. Jadi video aku ringkas je lah hari ni. Inilah sedikit kongsian untuk PKP 2.0. jalan memang lengang, macam yang awal-awal dulu lah. Untuk orang yang pergi bekerja, harus ada surat kebenaran keluar lah kan. Jadi itulah.
macam awal-awal dulu nak bergerak pun satu keluarga hanya dua orang saja, dan untuk yang bekerja perlukan surat kebenaran. Sebab apa, boleh keluar dalam radius 10 km saja, tak boleh lebih kan. Jadi mana yang kerja jauh-jauh sikit tu kena ada surat lah, surat kebenaran. Kalau tak ada surat tu, standby lah nak kena saman. Jadi video aku hari ni sampai kat sini dulu. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye bye. Lubang. Itulah jalan aku, rumah aku ni lubang banyak. Terima kasih. Tabik sering aku bagi pada barisan hadapan, berperang dengan virus nyawa menjadi cegaran. Konsa sekarang aku salut dan semua yang bagi harapan. Tidak kisah apa bangsa, semoga diberkahi Tuhan. Corona kau merbahaya, silap sikit hilang nyawa. Hadir macam halimu dan tiada siapa yang perasa. Corona kau tak percaya, hadir macam Hayabusa. Cuma ada dua pilihan, sembuh atau kekuburan. Corona kau telah datang, ada insan sudah insaf. Dulu malah sembahyang, kini laju dalam saf. Dulu selalu dengar tembakan PUBG dari jiran, sekarang selalu dengar alunan suara jiran baca Quran. Salam dari kami tujuh hasil Kinabalu. Repo bawa tanah, gerakan bawa payu. Tolong hadam, tolong simpan apa yang kami cuba sampaikan. Dalam bahasa dan pesan, jadi simpan jadikan pedoman. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe.